Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian fikhu syafi'i dalam kitab At-Tadhib. Ya. Minggu kemarin kita sudah mengambil tentang furudul wudu. Dalam syafi'iyah, furudul wudu atau kewajiban wudu itu hanya 6. Yang pertama niat, yang kedua ghuslul wajhi atau menyuci wajah, kemudian yang ketiga ghuslul yadain, ya, ilal mirfaqain, mencuci tangan sampai kedua siku, kemudian wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian. Itu yang wajibnya, ya. Kalau sunahnya nanti seluruhnya. Ya, ini sebagian rambut atau sebagian kepala. Wa ghuslu rijlaini ilal ka'bain, kemudian menyuci kaki, dua kaki sampai mata kaki, wa tartib ala ma dzakarnahu. Kemudian tartib. Artinya tidak boleh mengedepankan tangan daripada wajah. Tidak boleh mengedepankan kaki daripada kepala. Harus berurutan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain, gitu ya. Sekarang kita akan mengambil sunnah-sunnah wudu. Dikatakan oleh muallif di sini Abu Syuja rahimahullah, wa sunanuhu asyaratu asya. Sunnah-sunnahnya, nyahnya ini kembali ke wudu. Haknya itu domir ha kembali ke wudu. Jadi wasunanuhu atau sunnanul wudu. Ya. Asyaratu asya ini ada 10. Ya. Yang pertama at-tasmiyah. Ya. At-tasmiyah itu artinya membaca bismillah. Ya, membaca bismillah. Nah, ini berdasarkan ada footnote-nya riwayat An-Nasa'i bi isnadin jayyid, berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang bagus. An Anas radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, talaba ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Ya. Sebagian nabi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meminta wudu atau mencari wudu. Wudu itu artinya air wudu. Ya, jadi ada wudu, ada wudu. Kalau wudu itu adalah air wudu. Media berwudu itu namanya wudu. Ya, tapi kalau wudu itu aktivitas berwudunya. Ya, kalau wudu aktivitas berwudu. Ini sahabat Rasul itu meminta atau mencari air wudu, falam yajidu ma'an, tapi mereka tidak mendapatkan air. Ya, faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ma'a ahadin minkum ma'un? Apakah seseorang di antara kalian ada yang memiliki air? Fa'tiya bima'in, ya, maka datangkanlah air itu kalau memang ada. Fawada'a yadahu fil ina, atau fa'ata bima'in, kemudian ada seorang sahabat yang membawa air, airnya sedikit ini, ya. Fawada'a yadahu fil ina alladhi fihi al ma', kemudian sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya yang mulia di bejana yang ada airnya itu, ya. Jadi Rasulullah meletakkan tangannya di bejana yang ada airnya. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, tawaddau bismillah, berwudulah kalian dengan membaca bismillah. Ya. Ai qailina dzalik, maksudnya ucapkanlah dengan bismillah. Sebelum wudu itu harus dengan bismillah. Nah, ini dijadikan dalil oleh Syafi'iyah tentang sunnah wudu, ya. Faraaitul ma'a yafuru min baini asabihi. Nah, aku melihat, kata Anas radhiyallahu an, aku melihat air itu keluar di antara jari-jemari Rasul. Nah, ini di antara mukjizat Rasul, itu bisa memperbanyak air. Sebagaimana beliau pun bisa memperbanyak makanan. Ya, sebagaimana beliau bisa membelah bulan. Nah, ini di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling besar yaitu diturunkannya Al-Qur'an. Ya, jadi faraaitul ma'a yafuru. Yafuru itu artinya mengalir, ya, mengalir dengan deras, mimba ini asabihi hatta tawaddaa
nahwa sab'ina rajulan atau nahwu sab'ina rajulan, sampai air yang di bejana itu bisa digunakan wudu oleh 70 laki-laki. Itu. Ya, di bawahnya sedikit tapi 70 orang bisa berwudu. Nah, ini dikarenakan mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wajhul istidlal atau sisi pendalilan dari hadis ini yaitu sabda Rasul tawaddu bismillah. Ya. Tawaddu bismillah. Berwudulah dengan mengucapkan bismillah. Sehingga ini dijadikan sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Menyuci dua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Jadi ambil dulu air itu, diguyur dulu tangannya itu, baru tangan itu dimasukkan ke gayung, gitu ya, untuk kumur-kumur. Masukkan gayung lagi untuk wajah, masukkan gayung lagi untuk tangan kanan, masukkan gayung lagi untuk tangan kiri, masukkan gayung lagi, kemudian dilepaskan untuk kepala, ya, baru diguyur buat kaki, gitu ya. Jadi ini dikatakan, ya, wa ghuslul kaffain, menyuci dua tangan atau telapak tangan qabla idkhalihima al-ina, sebelum dimasukkan ke air, gitu ya. Jadi di zaman Rasul itu mungkin jarang sekali air itu dipancurkan. Kalau kita kan di keran ya. Kalau kita di keran. Kalau beliau tidak. Ya, beliau itu dimasukkan airnya ke tangannya ke dalam ina untuk menciduk, ya, untuk wajah dan yang lainnya. Tapi dengan syarat dicuci dulu. Dituangkan dulu. Iya. Nah, ini termasuk sunnah. Wal madmadatu. Ya, madmadah itu berkumur-kumur, memutar air di dalam mulut. Gitu ya. Ambil air diputar di dalam mulut itu namanya madmadah. Wal istinsyak. Nah, istinsyak ini artinya mengambil air, memasukkan air ke dalam hidung. Itu namanya istinsyak. Ya. Wa mashu jami'ir ra'si, dan lihat di sini mengusap, bukan membasuh. Kalau ghuslun itu membasuh. Kalau mashun mengusap. Wa mashu jami'ir ra'si. Nah, jadi dalam Syafi'i pun enggak begini, gitu ya. Dalam Syafi'i pun tetap semuanya, tapi hukumnya sunnah. Itu bedanya dengan Hambali. Kalau Hambali itu wajib, tapi dalam Syafi'i itu sunnah. Bedanya hanya itu. Tapi apakah kita meninggalkan yang sunnah? Tidak ya. Jelas tidak. Gitu. Jadi sama saja kaifiyah wudu Syafi'iyah dengan Hanabilah, hanya saja yang pertama Syafi'iyah memandang itu sunnah, sedangkan Hanabilah memandang wajib. Ya, jadi dalam Syafi'iyah itu tidak ada yang wajib kecuali yang Allah firmankan di dalam surah Al-Maidah tadi ayat 5 atau 6 ya. 6. Nah, kemudian niat dan tertib. Gitu. Nah, sini ada footnote-nya. Wa dalilu hadhihi sunan al-arba. Nah, dalil sunah-sunah yang empat ini, maksud yang empat apa ini? Ya, mencuci kedua tangan, ya, telapak tangan, kemudian kumur-kumur, istinsyak, kemudian mengusap seluruh kepala. Nah, dalilnya ma rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim min hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu an, dari hadis Abdullah bin Zaid semoga Allah meridainya, wa qad su'ila an wudu'in nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, ya, su'ila bukan sa'ala di sini, dia pernah ditanya tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fada'a bi tawrin min ma, maka dia meminta dibawakan seember air. Tawr itu bejana atau ember atau baskom, ya. Dia meminta sebaskom air. Fatawadda'a lahum wudu'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mempraktekan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqfa'a 'ala yadayhi min at-tawr, maka dia menuangkan, ya, fa'aqfa'a itu artinya menuangkan. Dia menuangkan air dari bejana itu ke dua telapak tangannya,
Ya, kedua telapak tangan dicuci terlebih dahulu. Faghassala yadayhi thalathan. Nah, dia menyuci tangannya sebanyak 3 kali cucian. Tsumma adkhala yadahu fit tawr. Nah, ini. Kemudian setelah dicuci sudah yakin bersih, tidak ada najis di sini, maka dia memasukkan tangannya itu ke bejana. Gitu ya. Memasukkan tangannya itu ke bejana. Ya, adkhala yadahu fit tawr famadmada, maka beliau berkumur-kumur, memutar, mengambil air, kemudian memutar itu di mulut. Madmadha, ya, berkumur-kumur. Wastanshaq, kemudian dia menghirup air itu ke dalam hidung, itu namanya istinshaq. Wastanthar, kemudian menghembuskannya. Ya, jadi istinshaq, memasukkan air ke dalam hidung, istinthar, mengeluarkan. Ya, menyemburkan dari hidung. Ya, bisalasi ghurafat, dengan 3 sidukan. Ya, dengan 3 sidukan. Summa adkhala yadahu, kemudian dia memasukkan lagi tangannya ke dalam taur tadi, ke dalam bejana. Faghassala wajhahu thalathan. Ya, beliau menyuci wajahnya 3 kali juga. Ya, 3 kali juga. Kemarin sudah dijelaskan bahwa definisi wajah itu dari putih ke putih ya. Di sini dari telinga ke telinga, kemudian dari dagu sampai kulit yang biasa tumbuhnya rambut. Ya, jadi kalau udah botak tetap bukan ini. Ini ya. Nah, ini. Itu namanya wajah. Menyuci wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadayhi marratain ila al-mirfaqain. Nah, di sini. Kemudian beliau menyuci kedua tangannya 2 kali. Ya, di sini dicontohkan 2 kali. Dalam hadis lain nanti ada 3 kali. Ini untuk menunjukkan bolehnya sekali, bolehnya 2 kali, bolehnya 3 kali. Di hadis ini itu 2 kali. Ya. Tsumma ghassala yadayhi marratain ilal mirfaqain. Arti ilal mirfaqain yaitu ma'al mirfaqain, sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi bukan hanya di sini tapi dilebihkan. Ya, dan kaidah fikih mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, maka wajib dilebihkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam wailul aqab minan nar, hati-hati tumit kalian dari api neraka. Artinya ada orang yang ketika membasuh kaki itu hanya depannya saja, di daerah tumit itu ada satu mungkin sebesar dinar yang tidak terbasuh kulitnya itu, masih kering. Nah, Rasul mengancam dengan neraka wailul aqab minan nar. Begitu juga banyak orang yang masih kering ininya. Segini ya. Sikunya masih kering. Nah, ini pun terancam wailul lil aqab minan nar. Jadi wailul lil mirfaq minan nar gitu ya. Itu dikiaskan seperti itu. Banyak orang yang tidak pandai dalam berwudu. Artinya kalau wudunya tidak sah, salatnya pun tidak sah. Sebab salat wudu adalah syarat salat. Ya, syarat sahnya salat. Nah, kemudian summa adkhala yadahu, kemudian dia masukkan lagi tangannya itu, ya, beliau masukkan lagi tangannya itu ke dalam taur atau ke dalam ember. Famasaha ra'sahu. Nah, beliau kemudian mengusap seluruh kepalanya. Ra'sun di sini berarti seluruh kepalanya. Fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Nah, lihat. Aqbala adbara. Ya, kalau akbala adbara begini, akbala ke depan, wa adbara ke belakang, gitu ya. Jadi ambil air, lepaskan air, kalau masuk gitu ya. Fa akbala, akbala itu berarti dari belakang ke depan, wa adbara baru dari depan ke belakang. Ya, dubur, dubur itu bagian lapang ya. Akbala adbara, gitu ya. Kemudian marratan wahidah, satu kali untuk kepala, satu kali. Summa ghassala rijlaihi ilal ka'bain, kemudian beliau menyuci kedua kakinya sampai 2 mata kaki. Jadi ada masaha, ada ghassala. Kalau ghassala itu air harus mengalir. Kalau masaha ambil air, lepaskan air baru diusap, itu masaha.
gitu ya. Kalau ghusala itu air harus mengalir. Nah, untuk wajah, tangan dan kaki itu ghuslun. Adapun untuk kepala itu mashun, gitu ya. Bedanya seperti itu. Nah, at-taur di sini dijelaskan at-taur ina, yaitu bejana, karena ma'rufan ladaihim, itu diketahui di orang-orang Arab, ya. Fa'ak fa'ak asala wa sabba. Asala itu artinya mengalirkan. Ya, sabba artinya menuangkan. Ya, beliau menuangkan air ke tangannya. Jadi dalam madhab Syafi'i pun seluruh kepala, ya, tidak sebagian kepala, tapi ini yang sunnahnya. Wa mashul udhunain, kemudian ya termasuk sunnah yaitu mengusap dua telinga, bukan membasuh ya, mengusap. Dia sama dengan kepala, mengusap zahirihima wa batinihima. Zahir ini, batin ini. Ya, yang luarnya ataupun yang dalamnya itu diusap bima'in jadid, dengan air yang baru, tidak dengan air bekas kepala, gitu ya. Nah, ini bedanya. Kalau dalam Hanabila al-udhun minar ra's, bahwa telinga itu bagian dari kepala, sehingga dia berbarengan, ya, mengusap kepala langsung dengan telinga. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i disunnahkan bima'in jadid, ambil lagi air itu untuk telinga secara khusus. Ya, dalilnya apa? Di sini dikatakan rawat Tirmidzi wa shahahahu. Ya, At-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau mensahihkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, wa udhunaihi, dan juga kedua telinganya, zahirihima, ya, zahirahuma wa batinahuma, yang luar dan yang dalam, ya, walin nasai, kemudian ditambahkan dalam hadis an-nasai, masaha bi ra'sihi wa udhunaihi, beliau mengusap kepala dan telinganya, batinahuma, ya, bisabbahataini, dengan kedua jari, ya, dengan kedua jari, zahiruhuma biibhamihima, biibhamihi. Nah, jadi kalau yang dalamnya itu dengan dua telunjuk, untuk luarnya dengan jempol, gini ya, gitu. Nah, kemudian berdasarkan juga riwayat Hakim min hadis Abdullah ibn Zaid, dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, fi sifat wudhuihi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang sifat wudhunya sallallahu alaihi wasallam, annahu tawadda, beliau berwudu, famasahu udhunaihi, ya, beliau mengusap kedua telinganya, bima in ghairil ma'il ladzi masah bihi ar-ra's, dengan air selain air yang digunakan untuk mengusap kepala, gitu ya. Qala al-Hafiz adz-Dzahabi sahih, ya, al-Hafiz adz-Dzahabi mengatakan sahih. Dan kalau Al-Hakim disetujui kesahihannya oleh Al-Zahabi, berarti itu sahih, gitu ya. Nah, ini dalil Asy-Syafi'i, ya, kenapa menyunahkan mengusap telinga dengan air yang baru, ya, berdasarkan riwayat Hakim. Nah, kemudian wa takhlilul lihyah al-kassah. Takhlil itu artinya menyala-nyala, ya. Jadi disela-sela dengan air, ya, untuk janggut yang lebat, gitu ya. Untuk janggut yang lebat, kalau 3 lembar nggak usah. Iya, nggak usah diusap, tapi nggak boleh cabut. Nah, dalilnya apa? Rawi Abu Daud meriwayatkan an Anas radhiyallahu an, dari Anas semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa, ketika beliau wudu, akhadha ya kaffan mimma, beliau mengambil air satu cidukan. Kaf itu satu gini nih, satu apa sih namanya? Satu cidukan ya. Fa adkhalahu tahta ya hanakihi fa khallala bihi lihyatahu,
Ya, kemudian beliau meletakkan air itu di bawah dagunya, kemudian menyala-nyala janggutnya, sebab janggut Rasul itu besar, gitu ya, janggutnya besar dan tebal. Waqala, kemudian beliau mengatakan, hakadha amarani Rabbi azza wa jalla, beginilah aku diperintahkan oleh Rabbku azza wa jalla. Ya, jadi apa yang Rasul lakukan itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sunnah. Wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini, ya, menyala-nyala, takhlil artinya menyala-nyala ya, khilal itu di sela-sela. Takhlil asabi'il yadain di antara dua jemari tangan, ya, war rijlain dan juga di antara dua jemari kaki, itu di sela-sela, ya, digosok-gosok, ya, di sela-sela. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, di sini ada footnote ya. Rawahul Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu azzaqal khair. Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, annahu tawadda. Beliau wudu. Wa fihi, panjang di sini titik-titik ya. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in. Kemudian beliau mengambil satu ciduk air. Faghassala biha yadahu al-yumna. Kemudian beliau menyuci tangan kanannya. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in. Kemudian beliau mengambil satu ciduk air lagi. Faghassala biha yadahu al-yusra. Kemudian beliau menyuci tangan kirinya. Tsumma masaha ra'sahu. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in. Kemudian beliau mengambil satu ciduk air lagi. Farasya biha ala rijlihi al-yumna. Kemudian menuangkan ke atas kaki kirinya. Hatta ghasalaha, sampai dia bisa mencucinya. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in. Kemudian beliau mengambil lagi satu ciduk air. Faghassala biha rijlahul yusra. Kemudian beliau menyuci kakinya yang kiri. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wanzur Hasyiah 2 halaman 13. Ya. Lihat catatan kaki nomor 2 ya, halaman 13. Ini kalau mau melihat ya. Nah ini. Oh iya, baru bisa ya. Oh, kelewatan nih. Terlalu semangat sih antum. Pantesan kok ini dalil untuk kanan dan kiri. Ya, padahal kita belum. Oh iya ya. Oke. Okay. Ke atas dulu ya. Nah, an Laqit ibni Sabrah radhiyallahu an, dari Laqit bin Sabrah, semoga Allah meridainya. Qala, qultu ya Rasulullah. Aku katakan wahai Rasulullah. Kalau ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah ya. Salah kalau ya Rasulullah, itu salah. Ada ya, jadi ya Rasulullah. Ya. Harfu nida. Wahai Rasulullah, akhbirni anil wudu. Kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang wudu. Qala, maka beliau mengatakan, asbighil wudu. Asbig artinya sempurnakan. Ya. Di situ ada catatan kata atim wa akmil bi arkanihi wa sunanihi. Sempurnakan dengan menyempurnakan rukun-rukun dan sunahnya. Ya, asbighil wudu, sempurnakan wudu. Wa khallil bainal asabi. Ya, ada cara menyempurnakannya itu dengan cara menyala-nyala di antara dua jemari, ya, wa baligh fil istinsyak. Kemudian perdalam ketika istinsyak, artinya tarik sedalam-dalamnya ketika memasukkan air ke dalam hidung ya. Tarik sedalam-dalamnya illa an takuna shaiman, kecuali kalau lagi puasa. Nah, kalau lagi puasa sederhana aja, dimasukkan ke dalam hidungnya gitu ya. Jangan kebalik ini. Waktu puasa sengaja di dalamin. Ya, jadi perdalam ketika menghirup air ke dalam hidung kecuali lagi puasa. Ya, itu tidak boleh, makruh. Bahkan kalau sampai tertelan, ya, padahal dia tahu itu dilarang oleh Rasul, maka batal puasanya. Rawahu Abu Daud wa shahahu At-Tirmidzi wa ghairuhuma. Nah, kemudian tadi tentang ini sudah dibaca ya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mengedepankan kanan daripada kiri. Ya, sebab kaum muslimin adalah ahlul yamin. Dalam hal baik-baik, ya, kaum muslimin senantiasa berkanan-kanan. Dalam wudu berkanan-kanan, baca Quran pun dari kanan dulu ke
ke kiri gitu ya, mushaf itu bukan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, ya senantiasa berkanan-kanan dalam hal yang baik. Ketika masuk masjid, kaki kanan dulu, ketika keluar dari hamam, kaki kanan dulu baru kiri. Ya insya Allah ashabul yamin di dunia, dialah ashabul yamin di akhirat gitu ya. Nah kemudian wattaharatu thalathan thalathan. Nah berwudu dalam mazhab Syafi'i itu sunnahnya 3 kali 3 kali. Ya, walaupun ada hadis terkadang tangan 2 kali, terkadang kepala sekali, tapi di hadis lain itu juga diterangkan kepala 3 kali. Nah ini dikatakan oleh ulama Syafi'i ya, kenapa terkadang sekali, 2 kali dan 3 kali itu untuk menunjukkan sunnah. Jadi boleh sekali-kali, boleh 2 kali 2 kali, boleh 3 kali 3 kali, tapi yang sunnahnya itu 3 kali 3 kali. Ya. Nah ini dalilnya apa? Di footnote nomor 4, rawi Muslim, Imam Muslim meriwayatkan ana Utsman radhiyallahu anhu qala, bahwa Utsman radhiyallahu anhu mengatakan ala urikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maukah kalian aku tunjukkan? Ala ya. Urikum, maukah kalian aku tunjukkan wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wudu' sallallahu alaihi wasallam, thumma tawaddha'a thalathan thalathan. Nah, kemudian ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mencontohkan wudunya 3 kali 3 kali. Ya. Nah, ini tidak dijelaskan untuk anggota yang mana, berarti ini seluruhnya. Gitu ya. 3 kali 3 kali. Maka ini dikatakan sunnah. Wal mualah. Nah, arti mualah itu di sini dikatakan ai at-tatabu fit tathhir bainal a'dha. Jadi mualah itu perpindahan antara satu anggota wudu ke anggota yang lain itu tidak dijeda dengan waktu yang lama. Itu namanya mualah. Setelah wajah, ya beres wajah langsung ke tangan. Setelah tangan langsung ke kepala. Setelah kepala langsung ke kaki. Ya kalau di keran ini kita wudu ternyata mati, kita jalan keran sana. Itu boleh dengan syarat ya air yang tadi itu tidak sampai kering. Gitu ya. Kalau sampai kering maka diulang dari awal. Gitu. Ya, kita wudu baru juga mengusap wajah. Teman ngajak ngopi, kita ngopi dulu. Nah itu ketika sudah kering, itu gak bisa melanjutkan ke tangan. Iya, sebab gak mualah. Ya sebab gak mualah, gak terus menerus. Dia dipotong dengan satu kegiatan yang menyebabkan wajahnya kering. Maka harus di awal, diulang dari awal. Ya, nah ini mualah. Ya, bihaitsu la yajiffa al awal qabla syuru fi tsani adatan. Jadi dikatakan dengan catatan ya tidak menjadi kering anggota yang pertama ya sebelum masuk ke anggota yang kedua secara adat. Ya, adatnya berapa menit sih kering wajah itu dari air? Ya anggaplah misalkan 3 menit udah kering, berarti sebelum 3 menit dia masih mualah. Gitu ya. Wa daliluha al-ittiba al-ma'lum min al-ahadits as-sabiqah. Ya, al-ittiba'ul ma'lum min al-ahadits as-sabiqah. Nah, dalilnya apa? Dalil mualah yaitu bisa kita rasakan dari hadis-hadis yang sudah kita baca. Artinya tidak pernah para sahabat itu ya menjeda wudunya dengan yang lain atau Rasul menjeda wudunya dengan yang lain. Itu menunjukkan bahwa beliau melakukannya secara mualah. Ya. Enggak. Nah, di sini ada tanbih, ada apa namanya? Perhatian ya atau footnote. Kullu ma warada fis sunan min adillati dhahirihal wujub. Setiap apa yang ada di dalam sunnah-sunnah Rasul dari dalil-dalil yang secara zahir itu adalah wajib, gitu ya. Jadi zahirnya ini wajib nih perintah-perintah Rasul. Ya, dalilnya adalah wajib. Dalla ala adamil wujub fiha. Nah, ditunjukkan tentang tiadanya kewajiban di hadis-hadis itu ayatul wudu, yaitu ayat wudu alatin nasat alal faraid. Ayat wudu yang dinaskan itu adalah hal yang fardu. Jadi ketika menyuci atau istinsyak dan istinsar itu tidak disebut oleh ayat wudu, maka itu dibawa ke hukum sunnah. Misalkan gitu ya. 3 kali 3 kali itu tidak dibawa
di dalam ayat wudu, maka dibawa menjadi hukum sunnah, gitu. Begitu. Ya, telinga pun itu tidak ada di dalam ayat wudu, maka dibawa ke dalil sunnah. Itu. Alatin nasat alal faraid, ya, wa adillatun ukhra ghairuha, dan juga dalil-dalil yang lain lam nadzkurha khasyata tatwil, kami tidak menyebutkan seluruh dalil khawatir terlalu panjang. Nah, belum bisa ya, masih ada beberapa menit lagi ya. Oh iya, silakan. Di daerah ini kadang praktek wudunya itu ketika membasuh 3 kali, tapi selang-seling, misalkan basuh tangan gitu kan, tangan sekali, terus kiri sekali, terus kanan lagi gitu, walaupun 3 kali kayak gitu. Nah, yang demikian, apakah di dalam mazhab Syafi'i memang dibenarkan atau merupakan praktek yang termasuk keliru gitu? Iya, baik. Itu keliru. Menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan termasuk mazhab Syafi'i. Ya, Rasul menyukai berkanan-kanan dalam berwudu. Ya, jadi tangan kanan dulu 3 kali, baru tangan kiri 3 kali, begitu. Kaki kanan dulu 3 kali, setelah selesai seluruhnya baru kaki kiri 3 kali. Itu berkanan-kanan. Coba kalau kanan kiri nanti ya, yang kedua di tangan kanan ini didahului oleh yang pertama di tangan kiri nanti. Gitu ya. Tidak sesuai dengan dalil ini. Jadi setiap yang ada dalam Al-Qur'an itu wajib saja wudu. Yang sering dalam Al-Qur'an berarti itu cuma wudu. Dalam wudu ya? Dalam wudu saja. Dalam wudu. Kalau dalam yang lain nanti berbeda lagi hukumnya. Kaidah wudunya seperti itu. Kaidah dalil-dalil di dalam wudu yang, tapi ada juga yang tidak tertera dalam sunnah dan dia dijadikan rukun oleh madhab Syafi'i seperti niat, gitu. Sebab niat itu memang masuk ke dalam seluruh amalan dengan dalil dari hadis, bukan dari ayat. Iya, niat dan tartib. Iya, tartib. Kenapa dikatakan rukun? Sebab dari banyaknya hadis yang berbicara tentang wudu, Rasul tidak pernah mengedepankan kaki dari tangan, gitu ya. Senantiasa tartib, riwayatnya itu. Maka diyakini tartib adalah rukun atau kewajiban, takfur fardu ya. Gitu. Saya kita tambah sedikit ya. Faslun, fasal yang baru. Wal istinja wajibun, istinja itu wajib ya. Ini faedahnya masih nyambung ya, Afan? Masih nyambung nih faedahnya? Masih ya. Baik, kita lanjutkan ke faedah dulu. Faedah yustahabbu ayyakula ba'dal wudu'i, ya, disukai seseorang mengucapkan setelah berwudu atau doa wudu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah. Ya. Hanya Dia, tidak ada sekutu untuknya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul. Ini kata-kata abduhu wa rasuluh ini menjadi manhaj yang sangat kuat sekali dalam kami. Kata abduhu ini menunjukkan bahwa rasul itu bukan Tuhan, tidak boleh disembah, gitu ya. Tidak boleh kita meminta kepada rasul, sebab rasul itu abdun. Ya, tidak boleh kita meyakini rasul mengetahui hal yang gaib kecuali atas wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia abdun. Ya. Nah, kata rasuluhu ini walaupun abdun, beliau itu rasul. Kafir menghina rasul. Sebab bukan abdun biasa, itu rasul. Jadi menyembahnya adalah kekufuran, menghinakannya juga adalah kekufuran. Ya, menyembahnya berkaitan bertentangan dengan kata abduhu, menghinanya bertentangan dengan kata wa rasuluhu. Gitu ya. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang taubat. Wa ja'alni minal mutatahirin, jadikanlah aku orang-orang yang senang bersuci.
Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah ini selesai. Selesai. Silakan. Ini tentang sunah-sunah wudhu ya. Yang terakhir tadi kan Mas Mulut gunain. Ini kalau di Madhab Syafi'i kan menggunakan air yang baru kan? Yeah. Sementara kita kan orang awam kadang, karena anak sendiri kan gak pernah belajar seperti itu loh, gitu, Syafi'i ataupun Hambali gitu. Dan kayaknya kalau lihat berarti praktek kita selama ini kayak kombinasi dah. Iya kan? Membasuhnya pakai air bekas itu, jadi kan yeah, kita pakai Hanafiya. Nah secara hukum kalau pakai kombinasi gimana? Kadang pakai Syafi'i, kadang pakai Hambali. Iya, ya begitulah kita. Gak apa-apa. Gak masalah, insya Allah. Dan itu termasuk sunnah saja. Termasuk sunnah. Artinya tidak dibasuh pun dalam madhab Syafi'i itu sah. Ya. Tapi kalau sengaja dalam madhab Hambali itu berdosa, sebab beliau mengatakan wajib. Gitu ya. Wajib. Nah ini kenapa kita disunnahkan untuk mengucapkan ini setelah wudu atau syahadatain? Ya, bersyahadatain. Jadi syahadatain itu harus ada tajdid, dan tajdidnya setiap hari. Ya. Kalau kita wudu sehari 5 kali berarti kita bersyahadatain 5 kali untuk dalam wudu saja. Ya, karena keimanan itu butuh tajdid. Ya, kemudian juga agar ketika kita menghadap Allah itu benar-benar keimanan kita sedang sempurna. Sebab sebelum wudu bisa jadi keimanan kita kendor. Ya, dan sedikit masuk ya hal-hal kekufuran yang masuk ke dalam kita. Sebab seluruh kemaksiatan pada hakikatnya adalah kekufuran. Ya, jadi sebelum sholat tajdid dulu. Ya, dan di dalam hadis lain dikatakan bahwa orang yang bersyahadatain setelah wudu itu akan dibukakan 8 pintu surga untuknya. Gitu ya. Nah, ini. Ya. Saya waktu enggak mau nanya. Iya. Itu kan niat itu rukun ya. Kemudian bacaannya apa itu? Bacaannya. Iya, bacaan niat. Karena kita mau sholat wudu. Sebelum tidur wudu. Kita habis buang air kecil atau buang air besar, habis buang air kecil itu kita wudu. Atau di dalam kesempatan pun kita disunahkan wudu. Jadi apakah ada perbedaan antara niat wudu mau sholat, niat wudu sehabis untuk tidur, mau tidur atau bagaimana? Iya. Nah, jazakallahu khair. An-niyah ini secara bahasa itu al-qasdu, kesengajaan. Ya, kesengajaan. Dan para ulama al-mutaqaddimun mereka mengatakan bahwa niat itu mahalluha al-qalb, tempatnya di dalam hati. Ya, bukan di dalam lisan. Bukan dalam lisan. Artinya kesengajaan-kesengajaan itu akan terbedakan secara otomatis sesuai dengan amalan yang akan kita lakukan. Kita batal akan wudu nih ketika azan Isya ya. Niatnya wudu untuk apa tuh? Untuk sholat Isya ya. Enggak mungkin buat tidur. Enggak mungkin. Secara otomatis. Secara otomatis itu. Gitu ya. Secara otomatis enggak mungkin buat tidur. Jadi enggak perlu penegasan, itu udah alami. Udah gitu. Sangat tegas sekali. Udah sangat tegas sekali. Iya, kalau kita mau sholat Isya jadi wudunya buat sholat Isya gitu. Kalau jam 10 kita wudu, berarti mau tidur kita. Enggak mungkin buat sholat subuh. Tapi ada sering menggabungkan semuanya, Dad. Apa tuh? Umpamanya mau sholat duha, tidur itu hamam dulu, buang air kecil, kemudian wudu, kemudian sholat duha, atau mau persiapan sholat zuhur. Iya. Itu bagaimana? Apa itu kesengajaan? Seperti yang tadi Ustaz. Kesengajaan, sengajaan. Dan wudu itu tidak perlu ditaksis ini buat sholat, sebab wudu yang digunakan untuk sholat juga boleh digunakan untuk sholat subuh kalau antum nggak batal dan antum nggak tidur, gitu ya. Itu bisa. Wudu yang kita gunakan sholat isya ini digunakan juga untuk sholat subuh. Gitu. Mau tidur nggak? Boleh juga. Niat untuk wudunya itu sendiri, gitu. Iya. Bukan. Itu terlalu rincian dan terlalu merepotkan. Artinya nggak ada. Artinya itu habit.
kebiasaan. Oh, habit, habit. Biasanya di sini aja. Habit jadi habit. Ya artinya itu sudah secara naluriah gitu. Iya, secara alami. Secara alami. Secara alami. Itu pun bagi orang yang senantiasa mengerjakannya. Iya. Cuman bedanya nanti kalau dalam Syafi'iyah niat itu kan termasuk rukun dia. Bukan syarat. Dalam Hanabilah itu termasuk syarat, bukan rukun. Gitu. Jadi bedanya apa? Kalau rukun itu dia berada di aktivitas wudunya. Termasuk rukun. Jadi ketika di awal aktivitas wudu apa sih awal aktivitasnya? Membasuh wajah. Membasuh wajah kan? Nah berarti niat itu adanya ketika membasuh wajah, gitu. Saya ingin melepaskan hadas saya, gitu. Apa namanya letaknya di situ? Sebab dia rukun. Dalam Hanabilah dia syarat. Kalau syarat itu berarti di luar kegiatan. Wudunya nanti jam 7 lewat 5, gitu ya. Kita sekarang mulai membuka pintu untuk ke tempat wudu. Itu kita sudah berniat tuh. Itu syarat. Dia berada di luar kegiatan. Gitu ya. Sebagaimana baca Al-Fatihah itu rukun salat. Tapi berwudu adalah syarat salat. Nah, wudu itu tidak termasuk bagian salat. Tapi kalau Al-Fatihah termasuk bagian salat. Nah, itu beda antara rukun dengan syarat. Ya. Ada juga yang mendefinisikan syarat itu adalah ma yalzam min wujudihi ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud. Sesuatu yang berkonsekuensi tiadanya sesuatu jika hal itu tidak ada. Tapi jika hal itu ada, belum tentu hal itu ada. Bingung kan? Seperti wudu, ya, wudu adalah syarat salat. Ketiadaan wudu berarti tiada salat. Tapi adanya wudu, apakah pasti salat? Belum tentu salat. Kita kan enggak salat. Tapi dalam keadaan wudu. Gitu. Jadi itu syarat. Ya, ma yalzam min adamihi adam wa la yalzam min wujudihi wujud. Sesuatu yang berkonsekuensi ketiadaan yang menyebabkan tiadanya sesuatu itu. Tapi jika ada, belum tentu hal itu ada. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ini tentang sunnah yang sembilan ya, alatan-alatan membasuh tiga kali. Ini bagaimana kalau ketika berwudu dia tidak sekali-sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, tapi tangan sekali, wajah dua kali, kemudian kaki tiga kali gitu. Itu misalnya bisa jadi airnya mau habis. Kaki hanya cukup untuk satu kali. Iya. Padahal lama tahun itu sebelumnya sudah tiga kali. Iya. Nah yang kedua, wailalil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari neraka. Nah ketika kita sudah membasuh 3 kali, ternyata kita lihat tumitnya belum kena air. Kemudian kita tambah jadi 4 kali. Iya. Nah apakah ada sisi larangan menambah lebih dari 3 atau tidak? Nah, misalnya. Iya. Untuk yang pertama itu boleh. Bahkan tadi hadisnya sudah kita bacakan ya. Rasulullah SAW atau sahabat Rasul mencontohkan demikian. Yang lainnya 3 kali, tapi untuk tangan atau kaki ya 2 kali, gitu ya. Tidak mengapa, sebab itu sunnah. Nah, untuk yang kedua, sengaja menambah 3 itu termasuk apa namanya ghulu dalam berwudu, termasuk boros, pemborosan air. Ya, kecuali kalau tadi dikarenakan ada bagian tumit yang belum terbasahi, dia baru lihat itu ditambah lagi. Khusus untuk tumit saja. Ya, sebab 3 itu maksimal. 3 itu maksimal. Ya, dan tidak boleh boros dalam berwudu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, beliau wudunya satu mud. Satu mud itu segini. Ya mungkin segini kali ya. Satu mud. Ya. Dan beliau mandinya ya 1 sok sampai 5 mud, gitu ya. 1 sok sampai 5 mud. 1 sok itu 4 mud ya. Jadi 4 mud sampai 5 mud itu mandi Rasul. Gitu. Dan itu bisa 15. Iya 15 lebih kurang lebih.
Hah? Karena anak ngebayanginnya nggak bisa. Iya. Antum, antum bayangannya ketika musim kemarau itu bisa tuh. Bisa. Ember kecil tuh bisa tuh, buat mandi itu. Bayangin itu kemarau. Iya bilas. Kata. Jadi gini, air itu kalau memang sedikit dan tidak bisa mengalirkan di wajah, tangan dan kaki, maka tidak wajib wudu. Dia bertayamum. Gitu ya. Jadi tidak boleh terlalu sedikit, juga tidak boleh boros. Itu dalam berwudu. Gitu. Ketika kita wajib, kita hanya punya air segini atau kurang dari sini. Ya kita wudu satu kali, jangan tiga kali, tiga kali. Ya, antum haji atau umroh ingin wudu di pesawat. Kan ada aqua gelas. Itu bisa digunakan tapi sekali-sekali, tidak usah tiga kali. Yang wajib-wajibnya saja, dan itu tidak akan membasahi apapun. Ya, kain kita pun akan terbasahinya sedikit saja. Itu sangat bisa sekali. Gitu ya. Kalau airnya sangat sedikit sekali, harus semprot-semprot itu enggak bisa. Jadi harus tayamum saja. Ya, tayamum itu boleh bagi mereka yang tidak punya air atau mereka yang kesulitan menggunakan air. Gitu ya. Kalau melihat kita di Indonesia kan banyak air, kayaknya untuk mempraktekkan itu sangat sulit karena emang didukung juga dengan banyaknya air. Apakah kita sekarang tidak termasuk kategori pemborosan? Iya. Apa namanya, termasuk pemborosan, walaupun kita berada di air sungai yang begitu besar mengalir itu. Kalau sengaja misalkan lebih dari 3 kali 3 kali, ya 3 kali 3 kali. Nah untuk Rasul kan satu mut gitu ya, satu pakai kita satu mut juga ya. Kalau memang bisa silakan, tapi kalau memang agak sulit, ya segayung lah, gitu ya, segayung. Supaya kan segayung. Iya. Iya. Kalau masuk kepada aku ini nggak? Apa tuh? Kalau tadi kan dikatakan kalau Indonesia kan banyak ya. Kalau kebiasaannya kalau mandi dari kurang dari berapa gayung kayaknya nggak bersih gitu. Biasanya ya, seperti itu. Kalau di aku mungkin kan tidak ada gitu. Mungkin tadi Rasulullah mungkin berapa mur gitu. Silahkan ditambah sebagaimana menyuci mayat, ya boleh 3 kali 3 kali, boleh 7 kali 7 kali, ya tergantung mayat itu bersih. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.